yang lur. Oke guys, karena kita tahu vlognya perlu pendek, hari ini tuh ada syuting video klip highlightnya udah kita kasih kan, jadi kita hari ini mau main-main di Evel. Gitu kan yang ngomongnya kata kamu? Evel. Jadi di sini dingin banget, anginnya kencang. Kira-kira mereka mau kemana ya? Dugem kali ya? Lagi nungguin Juna guys, maaf ke distrek, ada cewek cantik. Gue kalau ngeliat orang di sini tuh, cewek kan jadi cantik ya. Jadi gue ngeliatin, aduh gila stylenya bagus banget ya, sampai ke bawah aku liatin. Tapi ini anginnya kenceng, dan di sana ada orang jogging. Sebenarnya gue juga gak tahu kenapa Sandi ngerekam gue. Oke, jadi sekarang kita gak tahu mau kemana, mau jalan aja. Karena dari sini ke Menara Eiffel tuh deket banget. Just keep on walking. Wow. Grimis. Ini namanya pretzel, gue beli biar ikut-ikutan aja beli, kita coba ya. Kayak Auntie Anne, Auntie Anne. Guys, sekarang mereka enak, tiap pagi jemput supir, ya yang apartemen ada, makanan dari Jakarta banyak. Kita pas jam sedap naik bis, terus jam 10 bingung, menggigil kedinginan angin. Jadi kalau kita memang udah gitu, mana jauh banget lagi itu bus station ke hotel. Jadi kalau kita memang liburan tuh campur, mahalnya dikumpulin di belakang ya nggak? Nongkrongan, nongkrongan depan Eiffel. Tapi kedinginan. Ayo. Kita mau coba kesana mau ngopi. Beli apa ke atas? Tegelan kulkas buat emak. Bagus ya? Ini bagus tuh. Bagus? Iya. Yang silver aja? Itu nggak apa-apa, itu bagus. Ini itu aja. Yang mau pegang. Yang ini untuk siapa ke atas? Lu berdua mah nggak dapet lagi. Yang ini sebelum ibadah kita kocok dulu keluarnya yang mana. Nggak, itu untuk lihat. Siapa ke atas? Tunjukin. Ini kan kunci coklat. Saya mah kemana-mana inget. Ini buat teman-teman ya. Kocok dulu. Lihat dulu nih. Ini lah, jangan mundur. Kocok dulu. Nah, ini jatuhnya yang mana kan? Set yang ini. Nah, nanti mama ini. Oke, aman ya. Pipa. Putri. Satrio. Susah amat tuh nama Satrio. Jajeng. Novianti. Bam. Bam. Kopi udah. Kopi udah. Mau ngomong tapi lagi di record. Pas banget lagi gue flash lagi. Buat siapa ya? Beliin korek ya? It's all together? Iya. Yeah. Okay. Nggak, kalau ini kan lagi. Oke, full vlognya hari ini di Paris pendek. Kita closing hari ini ya. Closing hari ini, kita closing dulu. Kita lanjut besok, kita mau ke Disneyland. Bye-bye. Hai. Hai. Lagi bete, lagi sakit putih. Hari ini kita mau ke Disneyland, jadi full hari ini kita jalan-jalan atau bermain di Disneyland. Karena Disneyland itu aku mau dibeliin bando Mickey Mouse. Jadi kalau Disneyland itu kalau kita mau nonton sampai light-lightnya itu, yang closingnya itu sampai jam 9 malam guys. Jadi kita dipastikan kalau Tasya kuat karena lagi unmood. Bukan lagi unmood, lagi head, jadi gak sakit, jadi moodnya gak enak. Di masa hari pertama
Jadi kita bakal seharian di sana, jadi full. Dan kita cuma berdua, nggak bawa asisten karena asisten dan videografer harus mencari footage gitu. Karena besok kita udah keluar negeri lagi, udah ke negara lain lagi. Walaupun mereka ikut Paris, oke, ikutin terus keseruan kita di Disneyland. Oke guys, kita nyampe sini hujan, jadi kita makan Five Guys dulu. Katanya enak terus makan, dan kita berdua habis 30 euro untuk Five Guys. Jadi tiba-tiba ngantri nih, tadi padahal pas kita tengah ngantri mungkin karena hujan di luar. Tapi ramalan cuaca sih sebentar lagi berhenti. Ini sih aku lagi kasihan nih, lagi atit perutnya yang ya. Tapi mau main. Sabar ya. Kalau gak kuat ngomong ya, kita pulang aja. Kasihan kamu. Mau main jet coaster berani. Oke guys, kita datang. Kita pesan dua, satu hot dog, satu apa ini namanya, burger, satu milkshake. Spicy burger. And one still water. Katanya sih kalau yang burger enak banget. Kalau yang ini nggak tahu. Katanya enak. Taste the shake like this. It's so delicious and thick. You know, coba ya. The texture. Nah, kita membukanya. Kita membuka. Ini barang yang enak banget apa enggak? Nanti kita baru tunggu langsung tukeran. Apa tukeran? Itu semua doang. Dua-duanya, menurutnya tinggal pilihan kalian aja mau hot dog atau mau sama. Sebenarnya yang bikin beda itu kadang-kadang additional toppingnya gitu loh, jadi kalian bisa nambahin kayak tomat atau apa gitu. Pokoknya tadi kebetulan sama, jadi rasanya gak terlalu beda-beda. Nah, habis makan juga, kita langsung main ya ke dalam. Kita sudah di dalam Disneyland, tapi sayangnya masih gerimis. Tangan cuacanya ternyata sampai jam 3 dan kita lagi kedinginan. Jam 4 baru mulai berhenti. Ya, dan kita di sini sampai jam 9. Karena kalau mau nonton fireworks-nya ya, sampai akhir ini kita main-main dulu. Soalnya hujannya tuh gerimisnya lumayan deras. Kita lihat di sini ya. Akhirnya guys sudah matahari. Jadi tadi pas hujan kita nge-vlog. Ngevlog sih seadanya banget pakai handphone kamera. Tapi sekarang udah matahari. Aku senang banget kalau udah ada matahari. Udah gak kedinginan. Soalnya lihat kostumnya dia guys. Atas sih tebel. Bawah sama kita. Oke guys, ikutin kita terus ya. Insya Allah kita ngevlognya konsisten. Jadi kalau di bagian Adventureland ini aku tadi nggak sampai belakang sih. Cuman kayaknya di sini banyak makanan-makanan dan kafe-kafe gitu. Jadi aku mendingan balik lagi ke dekat Aurora's Castle itu sebelum ke Castle. Coffee sweet Nutella. Kira mau nyiapin aku tadi. Itu romantisnya di belakang layar, di depan layar dia nggak bisa romantis, nggak tahu kenapa gengsi. Pas tadi pas nyampe langsung ngejar-ngejar lari ke sini mau ngasih suapan. And hot mix. Sebenarnya maksudnya cappuccino sih.
Ini udah ada mataharinya guys, jadi nggak terlalu dingin. Jadi kita bisa diem. Ikutin kita terus, oke? Nah, jadi ini tuh adalah bagian di belakang si castle itu. Kalau kalian ke Disneyland Paris, kalian jalan aja lurus ke jembatan. Nanti ke bagian kiri belakang bakal ada si carousel ini atau kuda pusing ini. Di belakang sini tuh dia lebih kelihatan kayak apa ya, fairytale gitu sih. Aku nggak tahu tempat-tempatnya apa. Bibirku beku guys. Ini kalau aku nyebutnya namanya kuda pusing. Tapi sini buat carousel Lancelot. Nah, jadi ini udah pada mulai duduk-duduk di bawah tuh. Mereka nungguin paradenya. Paradenya jam 17.30. Coba lihat bibirnya yang huh? Lihat bibirnya. Ini gue minta lihat. Dingin. For everyone's health and safety, and during this show, we recommend that you wear a face mask. Oke guys, kita udah mau di penghujung acara. Mau di penghujung vlog. Jadi ini udah mau tutup dia. Kalau tutup itu ditutup dengan fireworks. Ini kedinginan guys. Yang megang juga kedinginan, getar-getar. Guys, maaf kalau gelap. Sudah malam dan kita kedinginan. Jadi kalau vlognya acak-acakan juga minta maaf ya. Sampai ketemu besok. Dadah.